Salah satu fenomena alam yang terjadi di berbagai belahan bumi dengan rentang waktu berbeda pada setiap wilayah adalah fenomena bulan hitam. Fenomena bulan hitam terjadi berbeda-beda waktunya karena kondisi geografis setiap negara yang berbeda pula. Seperti di Amerika, bulan hitam akan terjadi pada akhir Januari dan Maret, sedangkan di Indonesia terjadi pada Mei. Namun, perlu diketahui bahwa fenomena bulan hitam ini tak dapat disaksikan dengan kasat mata, melainkan harus menggunakan alat bantu untuk dapat melihat lebih jelas. Di kalangan kelompok masyarakat yang menganut sistem kepercayaan yang menggabungkan berbagai tradisi agama dan kepercayaan serta ritual, fenomena bulan hitam sering dijadikan waktu khusus untuk memperkuat ritual dan pekerjaan lain. Namun sebagian lagi percaya bahwa ritual atau pekerjaan lain tidak boleh dilakukan pada saat munculnya fenomena bulan hitam. Ini lebih kepada mitos atau kepercayaan atau keyakinan. Sementara dalam ilmu sains, fenomena bulan hitam lebih cenderung terhadap logika di mana bumi, bulan, matahari terkonfigurasi. Seperti yang diketahui bahwa zona waktu UT7, waktu musim panas Pasifik Amerika dan Kanada, Baja California dan waktu Tolok Pasifik Meksiko, 31 Maret pukul 23.24.16 PDT PZT. Dan di sebelah baratnya, fase bulan baru keempat di tahun 2022 masih memasuki bulan Maret. Sedangkan untuk zona waktu UT6, waktu musim panas pegunungan Amerika dan Kanada serta waktu Tolok Meksiko Tengah, 1 April pukul 00.24.16 MDT CZT. Dan di sebelah timurnya, fase bulan baru keempat di tahun 2022 sudah memasuki April. Dengan begitu, bulan hitam pada penjelasan zona waktu UT7 hanya berlaku untuk Amerika Serikat dan Kanada bagian barat serta Baja California. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa untuk Amerika Serikat dan Kanada bagian barat serta Baja California akan mengalami bulan hitam triple dikarenakan terdapat dua bulan hitam di bulan Januari dan Maret serta tidak terdapat fase bulan baru di sepanjang bulan Februari. Sedangkan di Amerika, Kanada, dan Meksiko bagian tengah akan mengalami bulan hitam ganda karena hanya terdapat satu bulan hitam di Januari dan tidak terdapat fase bulan baru di sepanjang Februari. Fenomena tersebut sebelumnya pernah terjadi tahun 2003 dan nanti baru akan terjadi kembali di tahun 2041.